channel, bukan harus kita kayak ini, kita mau ngecat meja yang putih, enggak begitu besar, mejanya kecil. Dan ini saya memakai kombinasi warna hitam sama biru terus putih. Oke, sebelum nonton, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, like, share ke teman-teman, karena kita berbagi skill yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalian kalau pada pinter, terus berkreasi, ya kan, dikembangkan punya skill sendiri. Mungkin pada awal mulanya kalian membutuhkan sedikit modal, tapi seterusnya kalau orang pada tahu kalian punya skill, kalian dapat job, membesar kalian punya anak buah, ini punya anak usaha sendiri ya. Oke, ini mau ngaduk dulu. Ini medianya nggak besar, sekitar diameter 60 cm. Ini membutuhkan sekitaran cuma setengahnya aja. Ini saya pakai epoxy tipe dekoratif yang mereknya Ecotone ya. Dan ini merek ini satu-satunya di Indonesia yang mengeluarkan dekoratif series. Jadi belum ada produk lain kecuali produk dari Ecotone. Kalaupun kalian mau pakai produk lain, ada, tapi enggak yang dekoratif. Artinya gini, kalau dekoratif itu dia tidak transparan, semi transparan, cuman kelebihannya dia tidak mengandung banyak kabel atau gelembung-gelembung udara. Karena kesulitan untuk mengerjakan epoxy itu ada di setelah kalian aduk itu banyak bubble-nya. Bubble itu gelembung udara. Jadi kalau gelembung udaranya itu enggak dihilangkan, hasilnya itu akan kasar, seperti amplas gitu atau seperti jalan aspal gitu ya. Karena gelembung udara itu satu-satunya cara ialah dengan dipanaskan untuk dikeluarkan. Nah, yang tipe dekoratif series ini sudah dikasih anti bubble, banyak anti busa ya, gelembung-gelembung udara gitu ya, makanya sangat mudah digunakan. Nah kalau merek lain yang bening-bening itu kalian harus ekstra sabar ngerjainnya, karena harus dihilangkan itu kabelnya supaya hasilnya bagus maksimal. Dan Ecotone ini juga mengeluarkan yang bening, dan sebenarnya sama sih, semua yang tipe bening itu tidak dilengkapi dengan anti bubble atau anti busa ya, anti gelembung-gelembung udara. Oke, kita lanjut ke pengadukan. Nah, teman-teman, kalau yang tadi penjelasan mengenai bubble itu seperti apa sih? Gelembung udara itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ini banyak gelembung udaranya. Tapi ini karena yang dekoratif series ini sudah dibekali dengan anti bubble, nanti hilang dengan sendirinya. Cuman kalau yang bening, ini kalian ngilangin itu ketika masih di dalam wadah seperti ini, kalian tembak dengan api ya. Pokoknya harus dipanasin sampai gelembungnya ini hilang. Kalau nggak hilang, dia kalau kering ya seperti ini, kasar gitu. Nah, itu kelebihan dari yang dekoratif series. Cuma dekoratif series itu tidak transparan, tapi dia memang sama-sama glossy, mengkilat.
98% ini tuh bikin pecahan-pecahan biar seperti alamnya. Buat kalian kalau mau belajar itu jangan ragu-ragu ya, karena di sama teman udah ada itu bahan yang kalian cari di Bapak atau di Tokopedia. Nanti tak kasih linknya di deskripsi. Dan kalau mau nyari silahkan di Tokopedia atau di Bukalapak, itu ada, sudah ada yang jual. Makanya kalian kalau mau belajar jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu, tetap tak support, karena ini seni art itu mahal harganya. Padahal di zaman sekarang ini agak susah untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau kalian bisa mempelajari atau mau belajar, itu mudah-mudahan gampang banget untuk dikembangkan dan untuk mencari hasil di sini, karena ini inovasi jangka panjang, bukan inovasi jangka pendek gitu. Makanya kalian harus belajar yang benar-benar ya, karena saya juga membuat video ini bukan sekedar hobi atau gimana ya, tapi kalian udah sering tak kasih motivasi, terus setiap pertanyaan tak jawab, bisa mungkin saya jawab, ya kan? Terus kalian udah tak selalu di deskripsi itu kadang-kadang ada udah tak kasih nomor WA saya gitu. Makanya saya juga support luar dalam buat kalian. Karena tujuan saya sih sebenarnya simple, semakin banyak orang pintar, negara kita akan maju. Kita nggak perlu ngurus orang-orang diam ya, tapi yang penting kita maju untuk diri kita sendiri. Makanya nanti dengan sendirinya makin banyak orang potensi maju, makin maju bangsanya. Oke, kita sambil nunggu ini sekitaran 30 menit, nanti baru kita buka ya. Oke, ini udah 30 menit kita menunggu, akan lebih ya. Karena kalau kita langsung buka setelah dicor tadi, itu catnya masih encer, jadi yang terbuang itu masih banyak. Jadi untuk memperkecil yang terbuang ke samping itu, kita tunggu sekitar 30 menit lebih lah. Jadi dia agak kenal, makanya jatuhnya itu sedikit. Jadi ini tak basahin biar turunnya itu maksimal. Basahinnya juga pakai cat sisa-sisa ya, pakai yang jatuh-jatuh ke bawah itu. Oke, ini hasilnya luar biasa ya. Jadi kalau kalian nonton video saya itu jangan di skip-skip, biar tahu detailnya cara membuatnya. Jadi kalian
nggak ini ya, istilahnya nggak bingung gitu, karena saya juga terbuka buat kalian yang mau belajar. Kalau mau WA silakan WA, nanti tak taruh nomor WA saya di deskripsi. Tapi kalau yang sudah punya WA saya silakan langsung tanya aja, dan saksikan terus video-video kami selanjutnya di channel Bukan Arsitek ya, channelnya anak-anak kreatif. Pokoknya kalian semua yang nonton kreatif lah pokoknya ya.